Pansus Senturi terancam bubar. Hal tersebut dimungkinkan terjadi menurut Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso jika RUU pencabutan Perpu Jaringan Pengamanan Sistem Keuangan atau JPSK yang diajukan Presiden SBY disahkan oleh DPR. Karena itu berarti tindakan penggelontoran dana bagi Bank Senturi dilindungi undang-undang selama periode satu tahun terakhir. DPR memutuskan bahwa kami menerima itu dibahas. Dan kemudian dua hari kemudian kami putuskan Ketok Palu menerima bahwa Perpu dicabut pada hari X yang akan datang itu. Itu artinya implikasinya adalah Perpu tentang JPSK masih berlaku sampai kemudian dicabutnya. Kami memutuskan menerima mencabut Perpu tersebut. Artinya on. Artinya termasuk yang penggelontoran uang sekian triliun dan seterusnya itu terpayungi oleh Perpu tersebut yang intinya adalah ada kekebalan tidak bisa diapa-apapun terhadap pejabat-pejabat yang melakukan langkah-langkah demi kepentingan perekonomian nasional.